Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah al, al ya Pembahasan yang mengantarkan kita untuk memahami uh, Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah secara umum. Dan kita sedang dalam pembahasan tentang Al-Imanu Billah khususnya berkaitan dengan iman terhadap sifat-sifat Allah SWT. Dan kita telah melewati pembahasan beberapa ayat yang beliau nukilkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seorang muslim dia memahami sifat-sifat Allah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an dia tadabbur dengan niat yang benar untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk, maka dia akan betul-betul mendapatkan bimbingan bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dengan melalui pengenalan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah menutup pembahasan tentang ayat dan sifat dengan sifat dengan pembahasan ru'yatul mukminin li rabbihim yaumal qiyamah di mana kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak sehingga ini merupakan seakan-akan berita setelah menggambarkan tentang uh, segala keagungan Allah yang tersimpan yang tersirat dalam surat dalam sifat-sifat Allah atau dalam nama-nama Allah swt maka akan muncul rasa kerinduan kepada Allah dan uh, janji Allah kenikmatan yang Allah janjikan pada kaum minin adalah kenikmatan di puncak kenikmatan yaitu kesempatan melihat wajah Allah SWT di akhirat kelak ini adalah semakin membuat seorang mukmin dia memiliki kerinduan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat ini mengalahkan seluruh kenikmatan jannah sedangkan kenikmatan jannah kenikmatan yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala malan amala ayna ra'at wala udhunun samiat, wala khatar ala kalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah yaitu terlintas sekalipun dalam hati manusia. Kemudian setelah beliau membawakan ayat-ayat, maka beliau akan membawakan sifat-sifat Allah yang uh, tercantum dalam sunnah Nabi. Dan kemudian telah kita sampaikan Uh, tentang kedudukan sunnah bagi seorang mukmin kedudukan sunnah dan Al-Quran sama artinya sama-sama ya ini dasar yang wajib kita ambil karena kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat sunnah ini adalah sunnah yang sahih sunnah yang sahih penisbatannya kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam karena keduanya kedua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Taala dan fungsi sunnah bersama dengan Al-Quran, ada empat tufas ini, tafsir muskil. Mentafsirkan hal-hal yang muskil dalam Al-Quran. Uh, itu menjelaskan hal-hal yang tidak bisa difahami dengan jelas dalam Al-Quran. Menjelaskan uh, bagaimana tata cara salat menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat menjelaskan bagaimana pelaksanaan potong tangan bagi pencuri. Ini semuanya dijelaskan dalam As-Sunnah Nabawiyah sehingga sunnah merupakan tafsir dari Al-Qur'anul Al Karim menjelaskan hal-hal yang samar yang orang samar dalam maminya Nabi jelaskan dengan ungkapan-ungkapan yang beliau yang penjelasan beliau pun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu taala. Kemudian mujmal, kemudian merinci yang mujmal, dirinci yang yang global ini dirinci dijelaskan, dijelaskan dengan ini sekaligusnya segala gamblangnya yang mujmal dijelaskan tentang kekhususannya, kemudian yang mutlak uh, dijelaskan tentang ini yang mukoyatnya, kemudian uh, yang am dijelaskan tentang yang khususnya sehingga As-Sunnah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Demikian pula, wa tu'alih, memberikan bimbingan, petunjuk, tentang apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an, Sunnah memberikan, yaitu petunjuk, dalalah, sehingga dalalah ini juga mencakup tafsir, kemudian bayan, dan kemudian as-Sunnah juga memberikan hukum-hukum yang baru, menjelaskan hukum-hukum yang baru, yang tidak ada dalam Al-Qur'an Al-Karim seperti memanya haramnya tato dan semisalnya sehingga Ibnu Mas'ud berdalil tentang haramnya tato ini dengan ya ini, ayat Al-Qur'an al kirim dan ketika ada orang memprotes saya tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an yang mengharamkan tato maka nah Ibnu Mas'ud jelaskan tidak karena membaca ayat wa rasulufakudu wa manam kanan, wa Kata dia, iya ada. Nah ya, itulah. Apa yang disampaikan Nabi, maka ambil. Apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Maka As-Sunnah menerangkan, ini hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian berkaitan dengan sifat, telah beliau sampaikan pula, وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهِ أَسَوْا وَجَلْ مِنَ الْأَحَدِثِ السِّحَةِ أَلَّتِي تَلَقَهَا أَحْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِمَانُ بِيَا كَذَلِكِ berkaitan dengan sifat yang Nabi sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang sahih yang telah diterima oleh para ahli hadis, para pakar hadis sebagai hadis yang sahih karena untuk mendapatkan untuk menetapkan yang sahih ada surut, ada persyaratannya. Kemudian kalau sudah kita betul-betul mendapatkan riwayat yang sahih tentang sifat-sifat Allah taala wajib al kita wajib untuk mengimani sifat-sifat ini tersebut. Sekarang sekarang akan kita pelajari di antaranya hadis tentang uh, hadis yang terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis tentang nuzul hadis tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Taala penetapan tentang sifat nuzul bagi Allah ke langit dunia hadis uh, tentang nuzul ini masuk dalam derajat hadis yang mutawatirah. Hadis yang mutawatir. Hadis yang diriwayatkan dari Banyak jalur para sahabat. 28-an para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang nusulnya Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh ada orang yang meragukan tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Sehingga para ulama, kaum muslimin, ulama al-sunnah, wal-jamaah, para sahabat Nabi Allah, al jamian mereka telah berijma, ijma bersepakat, mengimani tentang sifat turunnya Allah, ini ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Ini telah menjadi ijma para sahabat, ijma para salaf, Ijma'nya Allah Jamaah kaum muslimin yang menyelisih orang-orang berikutnya maka tidak teranggap. Mereka ada alul bidah. Orang-orang yang mereka menyimpang. Hadis tentang nusul yang bunyinya yang silu rabbuna ila sama'i dunya qulla lailatin hina yaqa thuluthul lailil akhir wa man yad'uni fastajibalah fa wa man yas'aluni fa'utiyalah man yastaghfiruni fa'aghfiralah Nabi sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis yang sahih dan sangat kuat tingkat kesahihannya hadis yang tingkatnya mutawatir. Nabi katakan, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Hina lail akhir. Ketika pada sepertiga malam yang terakhir. Bayakul. Kemudian Allah mengatakan, Man yada'uni fa'astajibalah. Mana orang yang mereka berdoa kepadaku akan aku kabulkan Doanya itu Man aluni Mana orang yang mereka meminta kepadaku akan aku beri Man yastaghfiruni Mana orang yang mereka meminta ampun kepadaku akan aku ini ampuni Hadis ini adalah hadis yang sahih Mutawatir Dan Kewajiban kita adalah Mengimani tanpa menyamakan dengan makhluk, dan tanpa yaitu menggambarkan bagaimananya atau menanyakan tentang bagaimananya, dan tidak boleh kita menolak hadis ini tentang nusulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana akan dikatakan, dikatakan para salaf kita minallahi risalah risalah ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala minallahi risalah kemudian wa'ala rasulil balagh sedangkan kewajiban Rasul adalah menyampaikan kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan Rasul telah menyampaikan dengan amanah penuh dengan amanah tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah wasallam. Nabi itu juga adalah menyampaikan dan menjelaskan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Al Kirim. Wa atas slim dan kewajiban kita adalah atas slim berserah diri dan ini adalah kewajiban seorang mukmin. Atas slim itu kalau berkaitan dengan hobar bentuknya adalah atas dik membenarkan tidak mendustakan. Kalau berkaitan dengan perintah dan larangan adalah sami nawaitana. Wa na. Wajibannya adalah sami nawaitana. Na. Ini sikap taslim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan bersumpah tentang sifat ilmu minyak seperti ini dengan ungkapan pala layuk minun. Demi Allah, Robmu mereka tidaklah orang mereka bukanlah orang yang beriman hatta bainahum. Sampai mereka, yaitu menjadikan engkau yang Muhammad Sallallahu SAW, menjadi hakim, menjadi hakim, tempat mengembalikan masalah, memutuskan masalah, dalam perkara apa? Dalam segala perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dia senantiasa menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Kemudian, wala yajitu fi angkusi mimma Dan kalau engkau sudah memutuskan perkara, membuat keputusan, maka uh, tidak ada sedikitpun berat hatinya untuk menerima. Tidak ada haroj, tidak ada keberatan hatinya untuk menerima. Wa salimu tasliman dan ada, ini sikap taslim sehingga telah kita lewati kaidah yang kita ulang-ulang bahwa al sunnah isbat bila tasbih atau bila tamsil menetapkan nama dan sifat Allah tanpa melakukan tasbih tamsil penyerupaan kepada makhluk watan bila ta'til dan ingin menyucikan Allah tanpa menolak menafikan tanpa menolak sifat Allah Ta'ala karena alul bida, di antara mereka ada yang menetapkan sifat Allah tapi terjatuh dalam tasbih. Penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan ada yang mereka ingin menyucikan Allah tapi terjatuh dalam taktil, penolakan dan peniadaan. Ini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu ta'ala. Sehingga sebagaimana Imam Malik menegaskan ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah al istiwa umaklum bahwasanya istiwa dan semua yang berkaitan dengan ayat serta hadis tentang sifat Allah swt semuanya perkara yang bisa difahami maknanya bisa difahami maknanya oleh orang yang mereka faham tentang ini bahasa Arab faham mereka maknanya bisa difahami maknanya kemudian Wal imanu bihi wajibun. Iman tentang sifat-sifat Allah Ta'ala wajib. Beriman tentang sifat Allah SWT wajib. Karena ini yang menjelaskan Allah sendiri, Allah menjelaskan dirinya sendiri tentang ini sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana tidak kita imani? Wasu'alu anhu bid'atun pertanyaan tentang ya ini kaifiyahnya bagaimananya sifat-sifat tersebut adalah bid'atun perkara bid'ah wal kaifu majhul adapun kaifnya bagaimana kita nggak tahu karena memang Allah kita nggak melihat Allah nggak melihat yang serupa dengan Allah dan tidak mendapatkan penjelasan kaifiahnya bagaimana sifatnya Allah tapi kita mengimani tentang sifat tersebut dan kita menetapkannya. Ini koedah yang para ulama ajarkan kepada kita sekalian. Ah, seperti nusulnya Allah, pertama kita wajib mengimani tentang nusulnya Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelaskan sendiri tentang sifat Allah nusul. Bagaimana Allah menyampaikan dan kita menolak? Kemudian, nusul ini adalah juga sekaligus menunjukkan, maknanya jelas Nusuli maknanya jelas Maknanya adalah ini turun itu dari atas ke bawah, itu namanya turun Allah SWT turun pada setiap malam terakhir Itu di setiap malam, pada malam yang terakhir, pada sepertiga malam yang terakhir Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Ini para hambanya man yad'uni fastajibalah fa man yas'aluni fa'a'tiyala fa fa wa man yastaghfiruni fa mana yang mana ada mana yang hambaku yang berdoa akan aku kabulkan mana yang minta akan aku beri mana yang beristighfar akan aku akan, akan aku ampuni ini adalah hadis Eh, tentang nusulnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang tingkatnya mutawatir. Tingkatnya mutawatir diriwayatkan dari kira-kira ada 28an para sahabat Nabi radhiyallahu Alaihim jami'an. Dan semua para ulama ahli hadis mensahihkan dan ini ada dalam sahih Bukhari dan sahih ini Muslim sehingga merupakan ijma'nya para salaf mengimani tentang hadis-hadis ini sifat tersebut. Sehingga seperti diantara perkataan para salaf kita yang ini merupakan ijma dalam mengimani nama dan sifat Allah taala Diantaranya berkata Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki rahimahullah taala beliau mengatakan wa wa wahbu an ibni wadhah telah menghabarkan kepada Wahab Ibn Abi Wadah dari eh, dari ibni Wadah An Suhair Ibn Ubadah dari Suhair ibni Ubadah dia mengatakan Kullu man minal masyaykh, semua yang aku temui dari kalangan para masyayikh semisal Malik wa Sofyan bin Iyaw wa Isa wa Ibnil Mubarak wa waqih, Kanu hakun. Semua masyaih yang aku temui, misal Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Fudail bin Iyab, Isa ibn mubarak kemudian uh, Wa Isa, kemudian ibn mubarak kemudian Waqi. Semua ini mereka mengatakan anusul hak. Hadis tentang nusul turunnya Allah di langit uh, ke langit uh, turunnya Allah ke, ke langit dunia para sepertiga malam yang terakhir maka ada perkara yang hak sehingga mengimani tentang sifat nusulnya Allah ini adalah ijmanya para yakni salaf. Ijmanya para salaf. Berita yang mutawatir, berita yang sahih, berita yang wajib kita yakni membenarkannya. Kemudian <tuh> Tentang hadis ini, ada beberapa syubhat para penolak sifat nusul, eh, sifat nusulnya Allah taala. Dari sisi sanad Ahlul bid'ah tidak bisa mengingkari hadis tersebut karena banyaknya perawi yang melewatkan hadis dari Nabi sampai 28 jalur para sahabat sehingga derajat yang mutawatir dan sangat kuat sehingga tidak akan orang bisa ini berkomentar tentang sanat hadis ini. Maka mereka mulai mempermainkan berkaitan dengan matan ini hadis, isya kandungan hadis. Di antara subat yang pertama, mereka mengatakan bahwa kalau kita menetapkan sifat nuzulnya Allah, turunnya Allah, maka kita akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk penyerupaan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, laisa kami Allah tidak serupa dengan apapun. Ini syubhat mereka. Bagaimana kita membantah? Bagaimana kita menjawab? Yang pertama, bahwa kaidah dalam bahasa Arab itu kaidah dalam masalah paling asma sifat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi dan Rasulullah dan sunnahnya tentang sifat-sifat Allah SWT maka kita wajib mengimaninya tanpa menyerupakan dengan makhluk dan menyucikan sifat Allah tanpa itu menafikan sifat tersebut tadi esbatun bila tamsil atau tasbih dan tansyun bila takwil eh, bila ta, bila taktil kita menetapkan tanpa melakukan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, dan kita menyucikan Allah tanpa, yaitu uh, meniadakan sifat-sifat tersebut. Kalau kemudian mereka, uh, sehingga, sehingga ketika kita menetapkan sifat Allah, itu tidak disertai dengan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, karena Allah sudah yakin. Allah laisa kami Allah tidak serupa dengan apapun. Tetapi alusunah kenapa menetapkan? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Dan sudah kita ulang berulang-ulang kali. Allah itu berbicara itu dengan ilmu Allah. Hakiki. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada Allah ungkapkan dengan kebodohan Allah Ta'ala. Semuanya dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah berbicara dengan sejujurnya. Dan pembicaraan Allah adalah asal dalam bahasa Arab asalnya adalah yaitu di adalah hakiki, bukan majas. Bukan majas. Apalagi yang Nabi sering sampaikan berulang-ulang kepada para sahabat Nabi. Nggak mungkin Nabi mengulang-ulang dan itu bukan maknanya adalah majas. Yang kalau kita menetapkan justru kita akan menjadi kafir atau musyrik sedangkan Allah dat yang paling jujur dalam perkataannya Allah dat yang paling ayat ini fasih dalam ungkapannya sehingga apa yang Allah ungkapkan sudah yang terbaik dengan ilmu Allah sejujurnya dengan ungkapan terbaik sehingga kita mengimani seperti yang Allah ungkapan tersebut kalau mereka berdalil bahwasanya kalau kita menetapkan sifat Allah terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk karena Allah tidak serupa dengan para makhluk. Ayat tadi lengkapnya laisa kamitsli syai' wa Allah tidak serupa dengan apapun sedangkan Allah dat yang ma mendengar lagi maha melihat. Di sini ada dua poin penting. Satu, laisa kamitsli syai' Allah tidak serupa dengan apapun sehingga menyerupakan Allah men mentamsilkan Allah menyerupakan Allah dengan makhluk maka semua penyerupaan itu pasti salah karena Allah nggak serupa dengan para makhluk. Kemudian Allah menetapkan Wa basir dan dia Allah adalah zat yang mendengar juga melihat. Allah sebelum menetapkan sami dan basir, Allah mengawali dengan laisa kami syai sehingga seakan-akan pelajarannya itu tetapkanlah nama dan sifat Allah yang Allah telah jelaskan ini secara rinci satu persatu. Dan jangan serupakan Allah dengan makhluk. Ahlul bid'ah, ahlul bid'ah orang yang menyimpang hanya memegang separuh ayat. Yang dia sangka akan menjadi, ini menjadi Allah menjadi penguat hawa nafsu dia. Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu dia melakukan penolakan dengan semua sifat Allah Taala. Dia seakan-akan mengingkari separuh ayat berikutnya. Ya Allah menjelaskan tentang sami basir. Kalau ada alul bid'ah yang mereka mengatakan sami basir kami tetapkan, tapi nuzul tertawa tangan kami tolak. Bagaimana Anda menetapkan sebagian dan menolak sebagian? Katanya kalau kalian menetapkan Allah turun, Allah punya tangan, itu kayak makhluk. Kita tanya sekarang. Kamu menetapkan Samiun Basirun. Allah mendengar, Allah ini melihat. Bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Iya, tetapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Sama begitu mestinya kamu tinggal menetapkan saja Allah turun, Allah punya tangan, Allah ini memurka Kemudian uh, turunnya Allah, tangannya Allah, murkanya Allah, nggak sama dengan makhluk Selasih. Ini uh, yang pertama diantara ini sukhab yang mereka ini lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang turunnya uh, uh, sifat, uh, karena Nabi telah menyampaikan tentang sifat turunnya Allah. Disampaikan di hadapan ratusan, uh, di hadapan ini, uh, rat, uh, banyak para sahabat Nabi, banyak para sahabat Nabi, yang di antara mereka yang hadir itu ada yang orang gunung, uh, orang badui, orang yang cerdas, orang yang ini tingkatannya berbeda-beda, Nabi berbicara seperti itu. Sehingga bagaimana mereka mengatakan Nabi telah menyampaikan dengan penyampaian yang majas. Bukan hakiki. Dan ketika kita menetapkan sifat turunnya Allah sama sekali ahlu sunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi turunnya Allah yaliku bijalali. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Lucunya, ahlul bidah ini menuduh ahlu sunnah yang menetapkan sifat Allah atau diantaranya turunnya Allah sebagai kaum yang mujassimah. Yang menjisimkan Allah Ta'ala. Padahal para ulama al -sunnah, semuanya kita paham tidak ada satupun di antara mereka yang menjisimkan Allah. Karena mereka menetapkan nama dan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan dengan para yani, makhluk. Kemudian di antara yang terjadi pula adalah penyimpangan yaitu melakukan tahrif. Melakukan tahrif terhadap ini sifat nuzulnya Allah SWT. taala. Apa tahrifnya itu? Oh, yang turun itu bukan Allah. Tapi yang turun adalah amrullah, perintah Allah. Yang turun adalah rahmatullah, rahmatnya Allah. Yang turun adalah malaikatnya Allah, Apa atau bagaimana kita membantahnya? Bahasa Arab itu asalnya disampaikan dengan makna yang hakiki dan tidak, dan bukan merupakan ungkapan yang majas, sehingga memalingkan makna "wahir" daripada ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW dengan alasan majas ini adalah menyelisihi para salaf. Menyelisihi para salaf. Dan seakan-akan Nabi bicara dengan sesuatu yang tidak jelas. Atau bahkan kita kalau kita menetapkan seperti yang Nabi tetapkan, kita menjadi kafir musyrik. Ini satu yang sangat aneh. Orang yang mereka melakukan tahrif seperti ini, sesungguhnya adalah para pengikut Yahudi. Para pengikut Yahudi. Kenapa? Yahudi ini tukang tahrif. Yuharifunal al-kalima al Yahudi ini tukang melakukan tahrif. Mereka merubah-rubah kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Tukang ini memang sukanya mentahrif. Coba tanyakan kepada ahli tahrif berapa banyak sifat Allah yang mereka tahrif begitu nggak cocok dengan hawa nafsunya ditahrib nggak cocok ditahrib nggak cocok ditahrib banyak sekali sehingga bahkan sebagian mereka langsung menolak total langsung menolak total sebagian mereka adalah menolak dengan melakukan tahrib. mereka adalah orang-orang yang ya ini telah makan tahrib. ini merupakan bentuk eh, orang yang tolim terhadap kebenaran maka Al Imam al Qayyim pernah mengungkapkan dengan ungkapan Umiral al yahudu bi ay yaqulu hittah fa abaw waqalu wa qalu hintah li Orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah ini ya Allah ampunilah aku ampunilah aku tapi mereka enggan untuk mengucap untuk mengucapkan hitah, tapi mereka mengucapkan hintah yang namanya adalah gantum. lihawan demi kinaan. Urusannya perut, gandum itu urusannya perut. Mereka suruh minta yani hitah ini ampun ampun pengampunan dosa agar Allah mengampunkan mereka yang mengucapkan hintah dengan menambah nun yang namanya gantum. Urusannya urusan yang hina ini perut mereka. Wakadhalikal jahmi Qila lahu istawa Demikian pula jahmi Ini jahmi Mereka ini dikata, dikatakan padanya itu Istawa Allah istawa di atas ars Ar-Rahman istawa alal ars Fa'aba Wazatal harfa linuqsan Jahmiyah menolak untuk menetapkan Allah istiwa. Lalu menambah satu ruk Atau dia Uh, yaitu menambah huruf untuk menguranginya. Mereka enggan, mereka mereka ya yani menambah, mereka enggan dan menambah huruf ya ini istawa dengan istaula. Nunul Yahud Walamul jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatan Adapun Tambah nunnya pada Yahudi, lamnya dan lamnya jahmi. Keduanya ini dalam timbangan syariat wahyu Allah adalah zaidan sebuah tambahan. Yaitu yang merupakan, ini tahrif. Yang merupakan tahrif. Sehingga mereka melakukan tahrif. Orang yang melakukan tahrif ini adalah pengekornya orang-orang Yahudi. Dan akhirnya mereka terhadap sifat Allah pun mentahrif dalam ahkam mereka tahrif semuanya jilbab itu budaya arab mereka tahrif kemudian agama syariat itu perlu disesuaikan dengan budaya lokal kearifan budaya mereka tarif semua syariat itu sampai kemudian hilang semua syariat itu diganti dengan hawa nafsu mereka ini ahlut tarif, ahlut tarif. Sampai orang mereka ingin mentari bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Sehingga rusak-rusak semuanya itu. Quran mereka kritisi dan mereka akan ganti dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah setan-setan semuanya yang berusaha untuk ya ini, meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah seperti orang liberal itu. Maka dibuang Quran, dibuang sunnah. Dan akal mereka yang akan mereka ikuti, alias hawa nafsu mereka yang akan mereka ikuti. Kemudian, kalau mereka Mentahrib dengan amrullah, dengan rahmatullah, dengan malaikat Allah, maka perlu dipertanyakan bagaimana rahmat Allah hanya turun pada sepertiga malam yang terakhir pada rahmat Allah itu setiap saat kita ini merasakan nikmat Allah rahmat Allah Taala. Wama bikum minikmatin fa min Allah. Wama bikum, uh, fama, wa ma bikum fa wama bikum fa min Apapun nikmat yang anda rasakan itu datangnya dari Allah Swt. Kalau rahmat Allah hanya turun pada sepertiga malam terakhir, oh kita ini semuanya mati semuanya itu. Udara ini rahmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala. Kita ambekannya nunggu seperti malam terakhir, oh mati semuanya kita ini. Mati semuanya. Oh rahmat Allah yang khusus, dari mana mengkapalnya seperti itu. Rahmat Allah yang khusus banyak turun tiap hari kepada kita. Ini adalah tahrif yang mereka lakukan. Kemudian, demikian juga, kalau mereka katakan amrullah perintah Allah turun pada sepertiga yang terakhir ini semuanya nggak eh, nyambung lalu apa faidahnya nikmat Allah turun dan urusan Allah turun hanya pada sepertiga yang terakhir apalagi tidak sampai ke bumi hanya tertahan di langit dunia kalau rahmat Allah yang turun hanya tertahan di langit dunia karena Allah turun ke langit dunia. Sehingga kalau diganti rahmat Allah, rahmat Allah hanya turun ke langit dunia, nggak sampai ke bumi, berarti nggak menimpa kita. Kalau kemudian mereka tarif dengan malaikat, kalau mereka tarif dengan malaikat, bagaimana malaikat atau yang mereka atau rahmat yang mereka uh, sebutkan tadi itu akan mengatakan ini uni fasta jibalah Malaikat bagaimana akan mengatakan barang siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'a fa'utiyah. Bagaimana yang ma, siapa yang minta kepada aku akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah Mana wa siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Malaikat tidak mungkin mengatakan seperti ini. Kalau malaikat mengatakan seperti ini kita ini musyrik menyembah malaikat. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rahmat dan amrullah lalu mengatakan seperti itu, mana yang berdoa kepada kau kabulkan, mana yang minta kepada aku, aku beri, mana yang minta ampun kepada akan aku ampuni. Enggak mungkin rahmat Allah kemudian amrullah akan mengatakan seperti itu. Maka ini adalah uh, tahrib yang rusak. Tahrib yang menimbulkan ini kerusakan uh, dan makna yaitu turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi, mereka pakai akal-akalan. Bagaimana akal-akalannya itu? Kalau Allah semangat, kalau Allah turun pada sepertiga malam terakhir, bumi ini kan bulat. Sepertiga malam terakhir itu berpindah-pindah dari dari negeri ke negeri yang lainnya. Berarti Allah nongkrong terus dia di seperti yang seperti langit itu di di, di langit uh, dunia itu berarti arasnya komplang. Ini ucapan kotor yang keluar dari otaknya dia berpikir dengan otaknya memikirkan tentang Allah Swt. Semua kerusakan itu berangkat dari mereka itu menyerupakan Allah dengan dirinya, menyerupakan Allah dengan makhluk dia serupakan dulu Allah dengan dia, maka lalu dia tolak untuk menetapkan sifat Allah Ta'ala. Berangkat istilah maka setiap orang yang mentahrib itu pasti pertama mentasbih, kemudian mentaktil, kemudian mentahrib. Kenapa dia mentahrib, memalingkan mana ini menjadi mana ini? Karena pertama mentasbih, dibayangkan, oh kalau yang turun itu adalah Allah SWT, sama dengan kita turun, oh dibayangkan, gak mungkin. Maka berikutnya dia tolak, setelah dia tolak, maka dia lakukan tahrif. Oh yang turun itu bukan Allahnya, tapi rahmat Allah. Tapi amrullah. Tapi malaikat Allah. Ini semuanya tahrif. Dan ini tahrif yang bautil. Tahrif yang bautil. Adapun mereka bermain akal-akalan seperti itu. Bagaimana kita masih harus menjawab uh, syubhat seperti itu? Ini berangkat dari akal yang kotor dia menggambarkan Allah dengan dirinya dan kenapa dia tidak melakukan ya ini taslim kenapa dia tidak taslim tidak tunduk dan patuh dengan khabar dari Allah taala dan rasulnya sehingga dia melakukan ya ini tahrib ini karena ketiadaan taslim sebagaimana para salam kita mengajarkan yang wajib bagi kita itu wa'alaina taslim wajib bagi kita untuk ya ini taslim sehingga kita mengimani tentang informasinya, dan kita serahkan kaifiat hakikat bagaimananya kepada Allah SWT. Sehingga kewajiban kita terhadap hadisnya seperti itu adalah mengimani hobar-hobar yang datang dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Ini kewajiban pertama. Yang kedua, tidak menggambarkan bagaimananya, tidak menanyakan bagaimananya, karena memang Allah tidak karena tidak karena kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dan Nabi tidak menjelaskan kepada kita tentang bagaimananya sehingga kita mengimaninya, keifiatnya kita kembalikan kepada Allah ya bijalali. Dan kita tidak melakukan tasbih atau tamsil penyerupaan Allah dengan makhluk. Para pemirsa, saya dari hadis yang kita baca di atas yang pertama faidah-faidahnya di antara yang pertama yaitu menegaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang zilurab rabbuna Allah turun. Turun itu dari atas ke bawah. Menunjukkan ya ini Allah dalam ketinggiannya. Allah dalam ketinggiannya. Karena ini kalimat turun menunjukkan ya ini dari atas ke bawah. Ini penetapan sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Dan telah kita lewati pembahasan. Ini sifat ulu bagi Allah. Ulu wallah di mana Allah dalam ketinggiannya di atas langit atau Allah istiwa di atas arsh. That Allah dalam ketinggiannya, demikianlah sifat Allah dalam ketinggiannya. Yang kedua, menetapkan sifat kalam. Menetapkan sifat kalam. Karena Allah SWT turun ke langit dunia, pada sepertiga malam terakhir, lalu Allah mengatakan, Man yada'uni pastajibalah. Mana yang berdoa aku akan aku kabulkan? Man yas'aluni fa'utiyah. Mana yang minta akan aku beri? Man yastaghfiruni fa'agfirullah Faghfirullah, mana yang minta ampun berlaku akan aku ampunkan Ini sifat kalam. Ini Allah berbicara. Ya ini Allah menyampaikan Allah berbicara dengan huruf dan ya suara ini dengar sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu ditetapkan banyak sifat ini sifat kalam ini sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sampaikan bagaimana ahlul bid'ah dia ingin merubah ayat Allah supaya tidak memiliki Allah berbicara tidak memiliki makna Allah berbicara wa kallamallaha Musa wa Musa takliman mestinya ayatnya wa kallamallahu Musa takliman tapi ada seorang mu'tazilah yang sangat pengen sekali itu merubah ini ayat tersebut dengan bacaan wa Musa takliman. Allah ini Musa yang harusnya Allah benar-benar bicara dengan Musa berubah menjadi Musa benar-benar berbicara dengan Allah taala. Tapi Al-Qur'an menyediakan bantahannya. Apa itu bantahannya? Dalam surat Al-A'raf ayat 143 Wakallamahu rabbuhu. Wakallamahu rabbuhu. Itu nggak bisa dirubah-rubah kecuali Allah yang berbicara. Kalau tadi bisa merubah harokat. Wakallamallahu kalla, wa dirubah menjadi wakallamallaha musa takliman. Kalau wakallamallahu musa takliman. Uh, rofa. Maka Allah yang fa'ilnya Allah berbicara dengan Musa. Tapi wakallamallaha musa takliman. Ini nasab Allah ini Musa yang bicara dengan Allah Taala. Tapi kalau pada ayat 143 surat al araf itu wakallama wakallama hurabuhu mau tidak mau fa'ilnya itu adalah Allah Taala pelakunya Allah Taala Allah yang berbicara nggak bisa dirubah-rubah nggak bisa wakallama hurabuhu nggak bisa Bisa bisanya wakallama hurabuhu maka kita wajib untuk betul-betul menetapkan sifat ini kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Keutamaan sepertiga malam yang terakhir. dimana diantara di antara sifat orang-orang mukmin bagaimana memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab seperti itu sebagaimana Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya uh, dari Abi Umamah beliau mengatakan kila ri ri ali Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma ya Rasul sallallahu doa mana yang paling didengar oleh Allah taala kata Nabi, jauful leilil akhir waduburis salawatil maktubat pada sepertiga eh, pada sepertiga malam yang terakhir dan pada akhir salat yang wajib. Ini menunjukkan tentang keutamaan yaitu sepertiga malam yang terakhir Dimandanya dimanfaatkan seorang mukmin untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita sangat banyak baik dalam bentuk apa kebutuhan apa yang kita minta kepada Allah lebih-lebih berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala maka di antara ciri khasnya mukmin adalah ini mereka walladzina yabituna li wa mereka melewati malam-malamnya dalam keadaan uh, sujud dan berdiri gitarnya menegakkan salat malam uh, Tata katanya fajnunhum minal Pinggang-pinggang mereka atau pinggang-pinggang eh, mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun untuk melaksanakan salat malam. Eh, sehingga kalau kita paling tidak bagaimana kita mengusahakan punya witir setiap malam. Kalau kita tidak bisa menyalam melakukan kiamulail yang komplit, maka witirlah sebelum tidur atau setelah tidur sebelum subuh. Paling tidak itu dengan menutup dengan penyini witir dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah di malam tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala Allah telah tawarkan man yaduni fasta jibalah. mana yang mau berdoa kepada aku akan aku kabulkan tentu pengabulan doa dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dan terhindar dan, dan terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa di antara penghalang terkabulnya doa adalah banyaknya maksiat yang mereka lakukan Man yas'aluni Mana yang minta akan aku beri. Man Mana yang minta ampun akan aku ampunkan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba. Bagaimana dia memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir yang sangat istimewa. Inilah di antara ini beberapa yang bisa kita ambil faidah dari pembahasan tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah senantiasa menjaga akidah kita untuk selalu di atas akidah yang lurus. Akidahnya al sunnah wal jamaah yang mengimani Allah sesuai dengan fitrah dan akal mereka dan tidak menyimpang. Sehingga dampak-dampak akidah ini akan sangat yaitu membekas dalam hatinya dan memberikan pendorong yang kuat. Kalau sekarang bapaknya yang turun itu adalah malaikat Allah bagaimana kita akan semangat berdoa kepada Allah Bagaimana akan semangat meminta kepada Allah bagaimana akan semangat beristighfar kepada Allah waktu yang Allah sediakan dan Allah turun ke langit dunia dengan neraka seperti itu adalah kisiman tersendiri kisiman tersendiri ini adalah beberapa yang kita ambil dari hadis ini nuzul sehingga kewajiban uh, kewajiban apa yang kita tetapkan berkaitan sifat nuzulnya Allah Ta'ala. Wajibnya kita mengimani. Wajibnya kita memahami dengan benar. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan tidak menanyakan atau menggambarkan keifiat bagaimananya turunnya Allah Subhanahu Taala. Kemudian juga tentang mulianya sepertiga malam yang terakhir. Untuk dia dimanfaatkan waktu yang sangat istimewa seorang hamba mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini tentang eh, penetapan sifat itu nuzul turunnya Allah sifat kalam perbicaranya Allah subhanahu ini wa taala dan sekaligus ini sifat ulu bagi Allah taala ketinggian Allah subhanahu wa taala ah, demikian yang kita sampaikan semoga manfaat insyaallah kita sambung berikutnya ini besok pembicaraan tentang sifat Allah yang lain yakni kegembiraan Allah taala Allah memiliki sifat in al farh ini kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan belajar agama dahulu tentang 20 sifat Allah? Yaitu adalah sifat-sifat uh, yang tak oleh Maturidiyah, uh, Asy'ariyah, Kulabiyah itu termasuk yang penyimpangan. Ya, penyimpangan di mana menetapkan sebagian sifat menolak sebagian sifat yang lainnya dengan melakukan tahrif Tahrif dia menetapkan eh, samiun, basirun, kemudian eh, sifat wujud kita, bakot, dan seterusnya itu, ini semuanya penetapan sebagian sifat Allah atau nama Allah, sedangkan dia menolak sebagian sifat dan nama eh, sebagian sifat yang yang lainnya, lalu dia melakukan tahrib, ini termasuk penyimpangan, ini termasuk dalam kelompok eh, penyimpangan yang dan ini termasuk akidah asyairah atau akidah asharia. Akidah yang menyimpang, yang uh, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah, sesungguhnya memiliki akar yang sama, yaitu mendahulukan akal mereka. Tidak taslim dengan wahyu, tapi mendahulukan akal mereka. Akalnya Jahmiyah menolak nama dan sifat total. Akalnya Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Akalnya Asyira menetapkan nama, menetapkan sebagian eh, ini sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara ditahrif. Ini adalah akidah Asyira yang harus kita tinggalkan dan kita wajib untuk mengikuti akidahnya para yaitu Salaf. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika dulunya seseorang bertato, lalu ia ingin bertaubat, Apakah wajib yang menghilangkan tato tersebut? Dan bagaimana jika sholat dalam keadaan bertato? Apakah sah sholatnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, udah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun uh, seandainya bisa dihilangkan dengan mudah, maka silahkan dihilangkan tatonya. Kalau nggak bisa, ya bagaimana lagi? Insya Allah sholatnya tetap sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang penting tadi telah bertobat dengan taubat tanah suha. Taubat yang nasuhai itu, taubat yang dia lakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, dia tinggalkan perbuatannya, dia berazam tidak mengulanginya, dia lakukan di waktu diterimanya taubat, masih dibukanya pintu taubat dan belum ditutupnya pintu taubat. Ini soal tato, kalau bisa dihilangkan dihilangkan, kalau nggak bisa dihilangkan maka ya bagaimana lagi? Di luar kemampuan kita, nggak mungkin kalau menghilangkannya cara umpamanya harus melowe atau di atau dicukil itu kulitnya sehingga akan menyakiti atau badannya ini banyak-banyak bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al Pertanyaan selanjutnya Ustaz, adakah di antara para salaf yang mentakwil sifat ayat-ayat ayat-ayat sifat? Mentakwil ayat sifat tidak ada. Kalau seakan-akan kelihatan mentakwil bukan itu adalah tafsir dengan talasum. Dan kita terangkan dulu, tafsir para ulama itu ada tafsir yang ini tafsir bil mutabaqah kemudian bittadomun, bittalasum seperti kita bicara tentang rumah mutabakoh itu kita bicara rumah rumah persis, bangunannya, bentuknya kemudian halamannya kamarnya, kamar tamu, kamar dapur ruang dapur ruang tidur, kamar mandi itu kita bicara seperti apa adanya rumah itu mutabakoh kalau kita menyebutkan etadomun itu bagiannya, bicara rumah atau bicara tentang dapurnya, itu namanya menyebutkan sebagian kita bicara rumah, kemudian uh, yaitu kita bicara tentang arsiteknya, karena rumah itu nggak akan mungkin terwujud dengan arsiteknya. Ini namanya ta talasum. Demikian pula ketika para ulama bicara tentang ini sifat Allah Taala, terkadang namanya uh, mata Allah, mata Allah kemudian ditafsirkan dengan pandangan Allah. Di sini yang membedakan antara alul bid'ah dengan alul sunnah. Al-Sunnah tidak menafikan yaitu sifat mata bagi Allah Ta'ala. Al-Bid'ah menafikan sifat mata. Uh, atau tangan Allah yang paling gampang. Tangan. Al-Bid'ah mentahrib tangan dengan kekuasaan. Mak Makna tangan itu satu di antaranya kekuasaan. Ketika ada Ahlus sunnah yang mereka itu mentafsirkan tangan dengan kekuasaan, Ahlus sunnah tidak menafikan, tidak menolak sifat tangan bagi Allah, walaupun kemudian uh, di antara makna tangan itu adalah kekuasaan Allah taala, tapi tidak menghilangkan atau tidak menolak sifat tangan bagi Allah taala. lalu tidak menolak, bedanya itu sehingga talasum ta itu mentafsirkan dengan kelazimannya. walau taala alam Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara kita membantah pemahaman orang yang bilang, "Allah turun pada se sepertiga malam terakhir itu tidak benar" karena setiap waktu di dunia pastilah berbeda. Kita, mereka, kalau turun, kalau Allah turun, terus kapan naiknya? Yaitu karena dia berperangkat ber ber dari akal, dia yang sempit. Akal dia yang terbatas, kemudian dia menolak khobar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah katakan mikir, Nabi katakan mikir, oh enggak, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Nabi mengajarkan kekafiran kalau begitu. Waliyatubillah. Waliyatubillah. Mestinya kita itu membenarkan yang disampaikan Nabi tanpa membayangkan dan menggambarkan bagaimananya tentang turunnya Allah Ta'ala. Lawang uh, bumi dan langit itu dalam genggaman Allah Taala dari kiamat kelak. Sehingga jangan dibayangkan, jangan anda bayangkan dengan uh, dengan mentafsirkan anda, dengan mentafsirkan anda, Allah serupakan anda dengan alam aral Allah serupakan Allah dengan anda atau anda dengan Allah Taala. Setara kesatannya dari sini, karena dia itu berangkat dari menyerupakan Allah dengan makhluk, maka semua ayat sifat ditolak ditolak. Anehnya, mereka menetapkan sifat Allah sebagian yang mereka anggap ya ini bisa dia terima dan menolak semua yang tidak mereka anggap dia terima. Contohnya tadi, Allah menegaskan sami'un <tuk> basirun. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, itu menetapkan tentang sifat pendengaran bagi Allah dan penglihatan bagi Allah Ta'ala. Ini ditetapkan oleh Asyairah. Tetapi sifat nuzul, tangan, kemudian marah, ridho, ditolak semuanya. Ditolak semuanya. Pertanyaan kita, kenapa kok kamu menetapkan Sami'un Basirun mendengar melihatnya Allah Ta'ala? Bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Oh, tapi beda. Mendengarnya Allah dan mendengar melihatnya mendengarnya kita beda. Ma, melihatnya Allah dan melihat kita beda. Mestinya begitu pula. Kamu bicara tentang nusulnya Allah. Tinggal tetapkan sifat nusulnya Allah. Kemudian katakan nusulnya Allah beda dengan nusulnya kita. Dan kita serahkan keifiatnya bagaimana nusul Allah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Semua kelompok-kelompok penolak sifat-sifat Allah ini betul-betul telah membingungkan umat. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dengan agama ini, Ustaz? Ya, karena mereka ingin memuaskan hawa nafsunya. Ingin memuaskan hawa nafsunya. Tidak adanya sikap taslim dengan nas. Inilah bedanya ahlul sunnah dengan ahlul hawa. Al sunnah itu mereka taslim dengan nas. Bagaimana Salat ini mengatakan wa alina taslim kewajiban kita adalah tunduk patuh dengan agama ini taslim. Tetapi alul hawa itu mereka ingin memuaskan hawa nafsunya. Maka semuanya harus cocok dengan hawa nafsunya. Cocok dengan hawa nafsunya. Maka dikatakan alul ah alul bidah dengan ahlul hawa karena mereka sungguhnya beragama dengan hawa nafsu, bukan dengan nas. Kalau mereka mengikuti nas, maka mereka akan taslim tunduk dengan nas yang ada itu. Demikian wala Taala alam Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang yang berkata salafi itu hanya mau belajar dari kelompoknya saja. Kalau ikut kajian, jangan hanya ke Ustadz yang bermanhaj salaf saja, tapi coba cari yang lain sebagai pembanding. Ya, salafi itu belajar agamanya itu mengikuti Nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang manhatnya benar. Tidak hanya pada kelompoknya saja. Ini kepada kelompok manapun yang mereka cara beragamanya dengan Quran, Sunnah, dengan peman para sahabat. Kalau mereka sudah tahu menyimpang dari para sahabat, lalu mengikuti hawa nafsu dengan logika sendiri, maka bagaimana orang yang sudah tak ketahuan menyimpang seperti ini kita ambil ilmunya? Tidak bisa. Antum sudah tahu ini guru matematika ini geblek, nggak bener cara menerangkannya itu. Lalu kita dipaksa kamu jangan hanya berguru pada kelompok kamu sendiri, guru dong dengan kelompok yang lainnya itu akan puas wawasan lainnya. Sudah tahu ini orang geblek, orang yang menyimpang, salah dalam rangkaian kaidah matematika. Kita suruh berguru yang nggak mau dong, ya nggak mau bukan kepada kelompoknya sendiri, tapi kepada orang-orang yang telah jelas manhajnya, telah lurus akidahnya. Adapun para orang telah telah jelas menyimpang, mau diambil apanya? Kok suruh belajar pada orang yang sejelas jelas salah? Ya nggak mungkin. Wallah taala lang sawab. Hey, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bedanya tafsir sama takwil itu apa ya ustad? Iya sesungguhnya takwil itu maknanya tafsir dan sesungguhnya takwil ta yang dipakai oleh alul bidah oleh alul bidah itu sesungguhnya tahrif tapi kalau alul bidah ya Al itu pakai kalimat tahrif itu langsung jelek imitnya itu supaya kelihatan bagus pakai takwil karena makna takwil itu adalah tafsir seperti muanya nabi doakan Ibnu abbas allahumma Allahumma faqih wa Ya Allah, fakihkan uh, faqihkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkan pada dia takwil yaitu tafsir. Sekali lagi, tafsir dengan ta'wil itu maknanya dari di antaranya tafsir. Dan adapun takwil yang dipakai oleh Ahlul Bid'ah itu aslinya tahrif. Tetapi kenapa mereka suka dengan kalimat takwil supaya difahami ini tafsir sehingga maknanya bisa lebih gampang diterima oleh kaum muslimin. Tapi kalau menggunakan kalimat tahrif, oh itu langsung larinya kepada kejahatan Yahudi, mentahrif Quran, mentahrif Al kitab. Maka mereka pakai ungkapan takwil ta supaya punya makna tafsir sehingga lebih gampang diterima. Demikian wallahu taala alam Jazakallah ya cukup. Demikian Bapak sekalian sebuah manfaat insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya Wassalamualaikum asyhadu alla ilaha illa anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh elegan dan syar'i